Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. So macam yang korang dah tengok video hari ini, yang paling atas adalah red diamond, iaitu so macam mana kita nak dapatkan ni? Macam korang tahu. Hi guys, welcome to Fira channel. Hi guys, welcome back to my channel. So macam yang korang dah tengok tajuk hari ni adalah unboxing Silver Play Button yang first kali Fira dapat untuk akaun Fira channel ni. And dalam ni juga Fira nak share dekat korang macam mana korang nak redeem. And then macam mana juga kalau korang ada problem akaun dah lebih 100,000 subscriber ni, tapi YouTube tak ada bagi code, and then cakap macam kita, akaun kita tak layak, atau bukan macam dia tak verified lah, macam ada something wrong. Tapi sebelum tu, tada! Okay, sebenarnya Fira dah dapat dalam sebulan lebih dah macam tu. Cuma Fira lambat juga upload video. Fira dapat dalam 25 hari bulan 7, tapi bulan 8 ni baru Fira nak buat video sebenarnya, kan? Tahu tak, Fira daripada hari tu sampai sekarang tak buka lagi. Sebab dia macam mana, Fira kan dah janji nak buat video unboxing. Tapi kalau macam Fira buka dulu and then kali kedua nak buat untuk video, dia macam feeling dia tak sama tau. So saya pun tak tahu apa kat dalam ni. Kita sebelum tengok dekat YouTube dia, and jom kita tengok sama-sama. So jom kita unboxing sama-sama. Tada! Okay, inilah barangnya. And Silver Play Button ni daripada US. Dia punya apa ni, dia punya company, kilang dia semua tu daripada sana lah. So kalau korang nak dapatkan benda ni dan ambil masa dalam 4 minggu jugalah, something macam tu, untuk sampai ke Malaysia. Okay, tapi sebelum tu kena lagi Fira nak share dekat korang macam mana nak redeem and juga macam mana nak solve problem kalau akaun kita sebenarnya dapat, layak dapat, tapi akaun YouTube kita tak dapat code and then kita tak dapat redeem untuk verification untuk dapatkan apa yang sepatutnya kita dapat. Tapi kita buat satu-satu dulu. Kita buka ni dulu, okay? First, macam biasa lah, mesti aku tukang gunting. Tapi kalau kuku korang panjang, kuku korang crack, pakai kuku je lah. Ha. Okay. Dia muka kena feeling lah. Sebenarnya kan, saya dah dapat ni daripada bulan 7. So sebenarnya saya dah dapat sebulan sebelum saya buat video ni. Aduh. Tapi dia macam saya tak pernah tunggulah buat video nanti baru buka kan, sebab nanti feeling dia tak sama. Ha gitu. Yalah, feeling tak sama lah. Like, macam kita dah buka kali kedua kan, and then macam ha kita buat macam happy macam tu kan. Dia kena macam benda-benda expression macam apa yang kita feeling ni, dia tak boleh dibuat-buat tau. So saya tahan lah, tahan pun tahan lah kan, untuk dapatkan and make sure apa ni, pengalaman tu berharga. Okay, so dia memang banyak sikit lah selotip, sebab yelah nak make sure barang-barang ni sampai and dalam keadaan yang baik semua. Kenapa eh? Susah betul. Sekejap ya. Okay, dengan rakusnya muka. Saya memang macam tu. Kalau macam tu saya beli barang online pun, saya buka macam tu. Okay, kita buka sama-sama. Eh, bukan buka sama-sama, kita tengok sama-sama. Okay, 1, 2, 3. Eh, tak ada buka pula. Yeah. Apa ya? Oh, okay, tak nampak lagi, tak nampak lagi. So, dalam ni kita buka satu-satu dulu. Ni kira sijil lah, sijil. Dia tulis apa? Dia tulis macam kira ucapan lah, macam tahniah untuk sempena 100,000 subscriber and then bla 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 macam tu. Kira macam sijil untuk kita lah. And then ni kira macam untuk you guys juga sebagai kenangan and untuk rasa apa yang korang achieve tu sebenarnya berbaloi. Okay, ni sijil kita letak tepi dulu. Tengok, inilah yang ditunggu-tunggu. Sedih tau, sebab saya fikir saya macam tak dapat. Sebab saya fikir akaun saya problem. Tapi alhamdulillah boleh dapat. Okay, kita keluarkan dulu. Okay, ni
sedap. Bau dia macam, macam korang tahu tak macam bau kedai, jenis kedai-kedai macam dalam shopping mall yang macam jual-jual barang cenderahati tu kan. Nah, bau dia macam bau-bau wangi macam tu lah. Maybe sebab ini ada untuk pewangi dia kan. Tapi bau dia sedap. And ini bukan sedap macam bau wangi tu lah, maksudnya bau dia tak busuk lah, macam tu lah. And then dia macam, dia apa yang daripada saya tengok, dia bahan daripada metal macam tu. Okay, tapi cantik lah. Belakang kita boleh gantung. Ha, nanti saya boleh lah gantung kat belakang. Okay, kita letak dulu. Kita letak dulu. Kita tengok apa lagi ada dalam kotak ni. And then apa ni, ha, macam biasa lah, kad-kad macam tu kan. So kita tutup dulu. So untuk yang ni, saya nak cakap terima kasih dekat korang semua. Sebab tanpa korang semua, saya takkan dapat pun benda ni. Walaupun setengah orang rasa macam benda tu simple je, like macam simple orang cakap, like macam tahu tak benda ni susah nak dapat. Macam kita nak kena banyak fikir idea pasal content. And then dia pun bergantung juga dekat viewers. So terima kasih banyak-banyak dekat korang semua yang daripada dulu subscribe, tak lupa untuk like, share, and then rajin komen dan bagi juga kira feedback yang baik untuk Fira teruskan lagi untuk buat content dekat YouTube. Tu je lah kot nak cakap. Dia macam saya happy lah, walaupun benda ni permulaan kan. Sebenarnya dalam YouTube ni yang paling bawah, kira paling permulaan adalah silver play button. Kalau macam yang korang tengok sebelum ni, ada orang tunjuk macam bronze kan. Okay, sebenarnya kalau ikutkan, bronze tu adalah fake. Okay, dia paling permulaan nombor satu mestilah silver. Kita tak ada bronze, tak ada YouTube, tak ada prepare korang bronze ke apa ke. Tapi cuma silver play button. Kalau korang dapat 100,000 subscriber, and next macam kalau korang dapat gold, korang mestilah hit untuk 1,000,000. And then kalau korang nak dapat diamond, korang mestilah 10,000,000 dan ke atas semua bla 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 tu. Kenapa Fira pernah tepi ni? Sebab siap tulis je, sebab saya takut saya bagi maklumat yang salah dekat korang semua. And then okay, kita dah habis cakap pasal benda ni semua. InsyaAllah korang teruskan je untuk support Fira, and Fira akan buat lebih banyak konten, bukan saja berkenaan e-sport. Okay, jujur Fira cakap, sebenarnya Fira tak nak buat akaun ni bergantung hanya kepada orang je saja. Walaupun memang tu salah satu konten Fira, tapi lepas ni Fira nak banyakkan lagi. Macam yang korang tengok, Fira ada juga post pasal video Fira bla 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 macam tu. And then macam ada orang cakap, kenapa tak ada ni, kenapa tak ada tu, kenapa asyik video Fira. Tapi kan macam, ni kan akaun YouTube aku, mestilah pasal aku, takkanlah pasal jiran kau pula. Something macam tu kan. So kita campur-campur, kita boleh maybe, walaupun saya tak pandai masak, mungkin lepas ni saya post video masak ke, ha, macam tu ke. Campur-campur lah kan guys. Sebab kita tak boleh mengharapkan untuk satu konsep je, kita kena campur-campur. Sebab korang pun mesti bersama kita tak. Okay, so Fira nak cakap pasal macam mana nak redeem. Ha, okay. Okay guys, sedikit konsen lah daripada saya, sebab saya pun baru je kan dapat. So saya tak nak lah nampak macam saya ni terlalu pandai sangat dalam setengah benda tu. Tak, saya just nak share dekat korang apa yang jadi dekat saya, and mungkin benda tu terjadi juga dekat korang. Okay, so macam mana kita nak dapatkan ni? Macam korang tahu, oh my god, sebab tak pecah ni, sebab tak pecah guys. Ya Allah, baru-baru tak sampai 5 minit dah buka, dah pecah. Okay, kita pegang. Okay, kita pegang. Okay, so selain daripada korang dapatkan dia punya 100,000 subscriber, korang mestilah akaun tu mestilah original content. And then macam no strict copyright. Maksudnya kalau macam korang post video, tiba-tiba ada logo atau ada tulis copyright something macam tu, so korang kena delete balik video tu. Better lah untuk dapatkan condition korang punya akaun YouTube tu dalam keadaan bagus untuk YouTube team apa ni, review dan buat apa yang sepatutnya untuk korang semua. Okay, so macam Fira, macam Fira, Fira sepatutnya dapat lama dah.
Tapi Fira tak dapat code tu tau, tak dapat code. Tak tahu kenapa, mungkin saya punya ni problem. Tapi saya tak ada copyright, saya punya semua original content. And then kira senang kita tak ada problem lah. Cuma dia still tulis kita tak boleh dapat sebab ada benda. And then so saya google. And then step yang first yang korang kena buat, kalau korang dah melepasi apa yang sepatutnya tapi tak dapat code, tak dapat redeem semua tu, korang kena email and contact YouTube support creator team untuk bagi tahu korang punya, tapi menggunakan akaun YouTube korang lah, email tu kan. Jangan pula korang guna email YouTube orang lain and then korang cakap tak boleh. So korang kena cakap like macam hi, akaun YouTube saya dah sampai bla 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 macam ni, tapi saya tak dapat code tu. So dia orang punya apa ni, staff akan reply dekat korang, and then dalam masa beberapa hari dia orang akan check and review akaun korang. Sebab macam kita tahu dekat dunia ni terlalu ramai orang yang dah buat akaun YouTube, and then ada yang dia orang terlepas pandang, and then sometimes ada benda yang macam maybe tersekat ke apa, kita pun tak tahu problem dia apa. Tapi yang penting korang kena contact sendiri and make sure. Kalau korang duduk diam je and korang macam tunggu je, dia susah nak dapat. Sebab benda ni sebenarnya lepas kita dapat 100,000 subscriber, dalam masa seminggu ataupun maksimum 3 minggu korang dah dapat dah code tu dekat creator dashboard. Tapi kalau melebihi 3 minggu korang tak dapat, macam saya, saya lambat lah. So saya tak nak lah korang jadi macam tu kan. Saya macam saya check. Sebab saya email juga. Sebelum tu saya dah email tapi macam tak ada respon. Saya email tak ada respon eh. And then saya like macam aku tak tahu dah nak email apa benda dekat YouTube tu, sebab dia kata nanti tapi tak dapat. Tapi kita macam sedih lah kan, sebab kita dah buat lama. And then saya kira mungkin saya tersalah email kot, sebab dia ada dua ya. Dia ada dua email. So kejap lagi saya akan korang, okay, yang dekat bawah ni adalah email yang korang jangan chat, sebab tu email yang lama ke atau email yang susah dapat respon ke. Tapi email yang patut korang chat adalah email yang di bawah ini. Okay, email yang ni adalah yang patut korang chat untuk korang minta redeem and review account korang. Okay, so dalam masa beberapa hari je, diorang akan send terus dekat korang code and then korang redeem dalam masa few week. Inilah hasilnya yang korang akan dapat. Okay, so tu je saya nak cakap. Macam mana step, bukan macam mana step lah, tapi apa yang korang patut buat kalau korang tak dapat. Macam saya lah, saya punya account semua okay dah, tapi dia tulis macam tak boleh dapat. So saya macam sedihnya aku kan. Takkan nak kena buat akaun YouTube baru untuk dapat. So takpelah, itu je sedikit perkongsian daripada saya untuk korang semua. And harap korang support lagi akaun saya untuk kali ini dan juga masa yang akan datang. Sebab yelah, saya pun mesti nak achievement yang lebih, betul tak? Itu je, saya tak tahu nak cakap apa sangat, sebab semua yang saya nak cakap saya dah cakap. And ni untuk saya dan semestinya untuk korang juga yang support Fira daripada dulu, okay? Bye-bye, thank you. Good luck untuk semua YouTuber baru yang baru nak start. Semoga korang dimurahkan rezeki. And then semoga korang pun akan dapat achievement sikit demi sikit macam Fira dapat, okay?